Sebelum arwah meninggal lagi, saya dah bersama dengan ada buka kafe tu lebih kurang 7 tahun daripada tahun 2015 di Masjid Kapur Tengku. Kami sejak since kami masuk masjid tu, kami memang dah banyak terlibat dengan kerja-kerja NGO jugalah. Abang pun terlibat dengan masjid punya program sebab dia AJK Masjid. So bila ada program contohnya macam Hari Raya Korban, perlukan volunteer untuk masak-masak, untuk pekerja-pekerja, kami memang involve sepenuhnya dalam kerja-kerja volunteer. Kesabaran yang sangat tinggi dia ada dan dia sangat baik hatilah pada saya. Kadang-kadang saya rasa dia lebih baik daripada saya. Job-job kami buatlah. Setiap minggu contohnya minggu tu kita ada buat job untuk lontong ke apa ke kan. Itu kami buatlah. Sekali buat ni. Tengok dia kalau ambil gambar dia memang memberi macam orang kata dia nak together. Macam tu. Lemping favorite tu. Lemping ni. Tahun ni saya tak ada orang yang kuat dengan saya sebab pergi pasar, beli barang banyak, balik kereta, keluar kereta, masuk kereta, masak, packing. Walaupun saya ada staff, tapi kita sebagai pengelola yang menguruskannya tu pada saya macam tahun lepas saya boleh, kadang-kadang saya boleh lepaskan dekat dia sebab saya dah percaya dia. Tapi sekarang ni memang saya tak boleh lepas macam tu je. Saya tak ada masa untuk rehat. Saya kena buat daripada A sampai Z. Itu perbezaan dia ada dengan dia tak ada sekarang. Saya memang kena lebih tumpukan pada bisnes ni lah. Kalau dulu kami together, jadi berat tu ada dua bahu. Sekarang ni ada satu bahu je. Ini banyak pula kan? Ini ada PC. Kesiannya. Kekuatan untuk saya bangkit. Saya kena bangkit, saya kata. Kalau saya tak bangkit, ia akan merosakkan diri saya lagi. Jadi saya mencari bahagia saya sendiri dengan cara saya sendiri. Mungkin saya boleh tolong orang, itu cara yang membahagiakan saya. Macam itulah. Ila ni daripada Yayasan Ion Malaysia untuk Puan Ila dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu matlamat kita. Ion is not just about dengan customer aja, tapi juga dengan community lah. Sentiasa nak bersama-sama dengan community kerana kita rasa macam kita adalah sebahagian daripada community itu sendiri. Suka bila kita kehilangan tunjang dalam keluarga. Itu satu macam bila kita dah hidup dengan dia 22 tahun. Every day, every second. Saya dengan dia every second, tidak sesaat pun. Pergi kedai kopi, pergi sarapan sama dengan dia. So, bila tiba-tiba dia tak ada dan saya kena lalui itu seorang, setiap apa yang saya lalui itu kenangan dengan dia. So, betapa sukarnya saya nak menepis kenangan tu di setiap tempat yang dia berada.